Testing karburator Skydrive BC karburator spin nomor 2039 buat Bang Bro 69 di Bojonggede Bogor Jawa Barat. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Ini mohon bersabar nunggu yang di belakangnya ini ya, ada edisi KLX. Sengaja stoknya saya hambat ya, soalnya saya mau melakukan tugas aktivitas kerjaan lainnya. Ini edisi KLX Abdul Rahman Jadi Jaya, counter Jadi Jaya aksesoris. Ya kemungkinan counter HP ini kayaknya ya. Di Indramayu, yuk dibeli guys. Bagi yang ingin melihat-lihat silakan di counter Jadi Jaya aksesoris di Kota Indramayu, Bojongsari. Oke. Langsung saja. Seperti biasa tokcer ya. Tanpa bantuan gas, mesin sudah bisa hidup. Tanpa dorongan gas, itu tandanya mesin juga sehat. Kompresinya padat, klepnya rapat, tidak terganjal kerak ruang bakar atau kotoran lainnya, dan juga ring pistonnya rapat terhadap dinding goreng. Tidak aus karena belasan tahun pemakaian atau pernah telat ganti oli. Jadi ini kalau kompresinya padat, pasti starter tokcer. Gak perlu digas maupun dipacu lebih boros. Ini setelan mixture ya, bukan setelan angin. Kalau karbu vakum, ini setelan mixture, nyetel, dibuka semakin boros. Oke, diperhatikan tuas gasnya ini karena saya mentarkan kabel gas dari sini. Galak ya. Seperti biasa, gasnya cepat naik cepat turun. Langsung hilang ya. Cepat naik, cepat turunnya juga. Kalau cepat naik, lama turunnya itu karburator error. Nah, gas kecilnya sekarang. Enak dimainkan ya gasnya, stasionernya juga langsung teratur, halus mesinnya ya, soalnya teratur, berirama teratur. Oke, saya matikan dulu karena ini basicnya karburator spin, jadi nggak pakai auto cukan, sebab ini basicnya spin. Cuma sudah saya sesuaikan dudukan kabel gasnya sama persis dengan bawaannya Skydrive. Murnya ada dua itu di bawah, satu untuk ngencangin, yang terakhir untuk ngunci supaya yang ngencangin tadi tidak longgar. Dan tentu saja dalamnya sudah saya racik ya, jadi plug and play irit dan tarikannya yahut. Nah ini coba ya, coba lagi tokcer. Sekarang gas mentoknya ya. Mau sampai limit mentok. Nah, di 9700 RPM. Nah, berarti bertenaga. Oke. Sekian, terima kasih buat Bang Bro 69 dan tentu saja selamat menikmati.